Hari ini saya bersama keluarga besar saya telah melaksanakan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hal ini adalah hak mereka. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian, maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai. Dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.